What's up semua, selamat datang di Smart Biru TV, Smart and Kreatif. Perkenalkan, nama saya Bintang. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bermain dasar skateboard. Yuk, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kita menyesuaikan badan dulu ya. Kalau yang kaki kanan di depan itu namanya goofy, kalau yang kaki kiri di depan itu namanya reguler. Kalau saya itu nyamannya di goofy ya, kaki kanan di depan. Usahakan kalau mau menjaga keseimbangan di atas papan itu, yang kaki depan itu di belakang baut ini. Baut ini ya. Badannya agak ke depan itu. Terus gini. Oke, kalau sudah memposisikan kaki dengan nyaman, kita belajar keseimbangan dulu. Keseimbangan itu kaki kanan itu di belakang, usahakan di belakang baut ini ya. Nah, terus kita berdiri, usahakan condong ke depan sambil papan sama badan itu harus sejajar. Oke, untuk yang kedua kita belajar push ya. Usahakan posisi kaki seperti tadi di belakang baut. Nah, terus kita agak condong ke depan. Terus kita mengayunkan kaki kiri seperti ini. Oke, kalau sudah menguasai yang trik yang kedua, kita lanjut trik yang ketiga, yaitu tik-tak. Tik-tak itu seperti kayak gini ya. Oke, caranya kaki depan itu seperti tadi ya, di belakang baut, dan usahakan kaki belakang itu menekan, agak menekan sedikit. Terus kaki depan ini berfungsi untuk membelok-belokkan kayak gini. Oke, kita lanjut trik yang keempat, itu trik dasar untuk bermain skateboard, itu namanya ollie ya. Oke, ollie ada dua step. Yang pertama itu kita harus ngepop, belajar pop dulu supaya terangkat. Terus yang kedua itu usahakan kaki kanan di tengah-tengah papan kayak gini ya. Oke, kalau sudah belajar pop, kaki kanan ini usahakan menggeser ke depan. Belajar menggeser ke depan. Oke, kalau digabungin seperti ini. Oke, kalau semua trik dasar itu sudah menguasai semua, kita belajar untuk jalan sambil mempraktekannya. Itu tadi sedikit tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Smart Biru TV, Smart and Creative.